Oke guys, selamat datang di Lucky Farm episode terakhir, di mana hari ini saya sudah hampir menamatkan level 16. Kalian lihat sendiri di sini guys. Tersisa 5 strawberry lagi untuk menuju ke level 17. Dan karena di episode kemarin kita gagal pada saat saya mau menarik, ternyata harus menyelesaikan level 16. Jadi kita hari ini akan membuktikan apakah game ini beneran bisa membayar RP 300.000 guys. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke videonya. Oke guys, sedikit informasi bahwa semakin tinggi level, maka waktu panennya semakin lama guys. Seperti ini saya coba menanam strawberry dulu. Nah ini dia guys. Nah karena tersisa 5, jadi saya perlu menanam 5 aja lagi guys. Dan kalian lihat sendiri, what? 3 jam 19 menit. Bayangkan kalau kita harus menunggu satu kali angkatan berapa? 9 ke 50, berarti 15 jam untuk satu kali angkatan strawberry aja guys. Kalau yang cabai ini berapa? Kita coba cabai. Kalau cabai ini waktu panennya sekitar 2 jam, hampir 3 jam juga guys. Berarti 15 jam, 30 jam. Kemudian kita coba kentang, coba kita kentang, berapa lama kentang, apakah kentang juga guys, lihat guys, 6 menit. Wah, kalau kentang gak terlalu lama guys ya. Coba kita cek wortel, kita coba cek, hampir 2 jam guys, berarti 10 jam tambah 30 jam 40 jam jika kita menggunakan waktu normal. Tapi di sini saya menggunakan strategi di mana kalian bisa mendapatkan bantuan tumbuh semua yang ada di bawah sini guys. Kalian klik aja dan setiap hari dapat waktu 60 kali atau dapat 60 kali gunakan tumbuh semua ini. Jadi saya gunakan ini aja, kita gunakan. Karena di sini satu kali iklan itu cuman mengurangi 60 menit atau 1 jam. Berarti kalau strawberry tadi 3 jam, berarti kita perlu nonton 3 kali iklan guys, 3 kali lebih atau 4 kali guys ya. Kita akan coba, kita selesaikan dulu. Oke, kita akan close. Dan waktunya berkurang jadi 2 jam guys. Ini yang strawberry guys. Karena goal kita, target kita strawberry, jadi sisanya 2 jam lagi. Jadi 2 kali nonton iklan lagi dan cooldownnya 10 detik. Kita tunggu dulu sampai iklannya muncul dan kita bisa klik lagi guys. Oke, tumbuh semuanya udah ready, kita coba klik. Kita gunakan lagi, masih tersisa 59 iklan. Oke, kita akan close. Nah, ini dia guys, berkurang jadi 1 jam. Wah, masih lagi guys. Coba kita cek barn. Di sini barn saya, persediaan saya, kentang saya berlebih. Strawberry saya sisanya 45, kemudian lombok atau cabe sisanya 53 guys, tapi ini sudah terpenuhi semua, tinggal yang strawberry aja. Nah, itu 1 detik. Oke, tunggu semuanya ready, kita klik lagi guys. Seperti itu aja, mulai membosankan dan mulai what? Kenapa ada wajah saya guys di sini? Ini game apa? Farm House Bubble. Coba kita mainkan game ini karena ada muka saya di dalamnya. Oke deh, coba mainkan aja guys nanti next episode. Dan tersisa 16 menit lagi guys. Sayang sekali. Tanggung guys ya. Ini bisa kita panen guys. Wortel bisa kita panen, walaupun kita tidak perlu wortel lagi sebenarnya. Kita panen kentang, kemudian kita panen cabe, dan kemudian kita coba tanam lagi, tanam jagung aja deh. Yang bentar-bentar itu jagung kalau nggak salah guys ya. Nah, 2 menit aja guys kalau jagung. Semakin tinggi dia semakin lama. Oke, tumbuh semuanya udah ready. Kita akan klik sekali lagi. Kita akan selesaikan level 16. Oke, kita akan close. Dan kita sudah selesai menumbuhkan strawberry. Jadi kita bisa menyelesaikan level 16. Dan sekarang saatnya kita memanen. Kita akan tunggu apakah kita hari ini berhasil menarik RP 300.000. Walaupun saya nggak yakin. Karena 10 dari 10 komentar atau kalian memberitahu bahwa ini tidak membayar guys. Saya percaya kalian guys. Kalian selalu memberikan informasi yang valid. Oke, kita akan memanen 5 strawberry terakhir. Let's go. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 6 guys, sorry guys. 5 guys, dan kita sudah menyelesaikan level 16. Kita ambil hadiahnya dulu. Kita dapat uang dan kita akan coba cek yang 300.000. Kita klik. Oke, kita akan klaim. Kita hitung sama-sama guys. 3, 2, 1. Berhasil tarik diperkirakan tiba dalam 14 hari. Undian bisa dapat peluang tarik dana. Wah, apa yang terjadi guys? Kita iya dulu.
Selamat Bang GS berhasil menarik Rp300.000. Wow, walaupun ini cuma di gamenya, di dananya kita belum tahu guys. Coba kita cek dulu keterangannya. Oh hilang guys, hilang. Coba kita cek recordnya seperti apa. 300.000 membayar, yang 200, 300, 100 sukses, yang ini masih membayar, berarti masih pending guys ya. Coba kita akan cek akun dana saya, mudah-mudahan ada yang masuk Rp300.000. A few moments later. Oke guys, sekarang tanggal 8 Mei 2022 pukul 9.53 ini pagi-pagi saya record guys. What? Dan ternyata tidak masuk guys. Apakah kita harus nunggu 14 hari seperti informasi dari teman-teman? Tapi menurut informasi dari kalian bahwa 14 hari udah lewat, uangnya juga nggak masuk guys. Tapi nggak apa-apa guys. Tapi nggak apa-apa guys. Yang penting saya sudah bisa menunjukkan secara real apakah game ini bisa membayar langsung sebesar 300.000. Dan ternyata masih pending guys. Kalian lihat sendiri recordnya. Nah ini guys, masih paying, berarti masih ditunda, nggak bisa guys. Dan di sini ada penarikan yang bisa kita harapkan lagi, Rp500 kayaknya guys. 8 hari, saya baru check-in 4 hari. Masih lama guys ya. Oke deh, akhirnya saya bisa menamatkan penarikan 300.000. Walaupun uangnya nggak masuk, katanya sih 14 hari guys masuknya, tapi nggak tahu juga apakah benar apa enggak. Dan buat kalian yang sudah request game ini, saya mengucapkan terima kasih banyak. Buat kalian yang sudah berhasil menarik 300.000 juga, jangan berkecil hati, kita senasib guys. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, apalagi buat kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang juga, karena setiap hari saya akan mencari game mana yang bisa membayar. Dan jangan lupa klik tombol like jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.